Menohok ucapan Fuji Utami alias Fuji terkait bebasnya Tubagus Jodi. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami alias Fuji memberikan respons atas bebas bersyaratnya sopir kecelakaan maut Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Tubagus Jodi per 20 September 2024 kemarin. Diketahui, Tubagus Jodi difonis 5 tahun penjara dalam kasus kecelakaan maut tersebut. Namun, baru menjalani hukuman 2,5 tahun, ia sudah dinyatakan bebas bersyarat karena dinilai berkelakuan baik dan menunjukkan perilaku yang positif. Sebagai adik yang kehilangan kakak kandung dan kakak iparnya, Fuji pun terlihat belum ikhlas jika Tubagus Jordi bebas bersyarat. Hal ini terlihat dari postingan di konten eksklusif Instagramnya yang beredar di media sosial. Fuji memperlihatkan jika sang mama, Dewi Zuhriati, memberitahunya mengenai Tubagus Jordi yang baru saja dibebaskan secara bersyarat. Oh iya, teh, mama mau cerita kalau Jordi udah keluar dari penjara. E tulis ibu empat anak tersebut seperti suara.com kutip dari akun TikTok eksklusif underscore cipel underscore gembah. Sabtu, 21 September 2024. Fuji pun mempertanyakan mengapa hukuman tuh bagus Jody begitu cepat, sementara hatinya terasa belum ikhlas. Hal tersebut membuatnya ingin berhenti bermain media sosial untuk sementara. Kok cepet banget ya? Hati Uti belum ikhlas, katanya pada sang mama. Off sosmed beberapa hari dulu ya, gak kuat dadah, e ungkapnya. Sebelumnya, Tubagus Jodi terlihat mengunjungi makam orang tua Galaskai Adrian Syah tersebut. Ini adalah kali pertama ia melihat makam Vanessa Angel dan Bibi Ardian Shah setelah kecelakaan pada 4 November 2021 lalu. Dalam Instagram pribadinya, Tubagus Jodi terlihat berada di depan makam mengenakan kaos berkerah hitam dan masker senada. Ia tampak tertunduk sambil memegang nisan Vanessa Angel. Tubagus Jodi pun menuliskan permintaan maafnya pada Vanessa Angel dan Bibi Ardian Shah. Ini adalah kali pertama ia mengunjungi makam dua sahabatnya tersebut setelah kejadian pada 4 November 2021 lalu. Assalamualaikum kakak-kakakku. Hari ini, Jody hadir untuk mengenang dua bintang terindah dalam hidupku, kak Vanessa dan kak Abibi Maaf atas segala kesalahan yang Jody perbuat saat bersamamu, Itulah listu bagus Jody. Sambil mengunggah fotonya bersama kakak dan kakak ipar Fuji tersebut. Tubagus Jordi mengatakan jika dirinya baru bisa datang ke tempat peristirahatan terakhir Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah setelah melalui perjalanan di sekolah kehidupan. Maaf juga karena baru bisa datang ke sini setelah melalui perjalanan di sekolah kehidupan. Kehadiran kalian membawa cinta dan kebahagiaan yang tak tergantikan, itu bagus Jordi menyambung. Setiap kenangan yang kita buat bersama adalah bagian dari diriku, tersimpan rapi di lubuk hatiku yang terdalam. Tanpa kalian, hidupku terasa sepi dan hampa.